Kenapa sekarang adalah masa yang lebih ramai lagi berminat tentang ASBF, sedangkan sejak beberapa tahun yang lepas pembahagian dividen ataupun keuntungan dividen daripada ASB ni semakin menurun. Tetapi kenapa pelabur mula melihat kepada ASBF bermula tahun 2021? In fact 2020 lagi dah bermula. Okay, jadi saya akan sharekan dengan anda beberapa sebab. Okay, dan ini bukanlah investment advice. Ini adalah sharing sahaja based on information yang saya dapat. Kita fikir-fikirkan bersama. Kita nak tahu apakah yang para pelabur lakukan di luar sana. Apakah sebab-sebab mereka membuat sesuatu pelaburan? Angle mana yang mereka lihat? Okay, peluang-peluang yang ada dalam pelaburan. Dan kita sebagai seorang pelabur juga, kita juga nak merancang pelaburan kita untuk terus menjana keuntungan daripada pelaburan yang kita buatlah. Berapa ramai daripada anda yang dulunya anti ASBF, anti Amanah Saham Bumi Putra Financing, maksudnya kita ambil loan untuk melabur dalam ASB. Dulu anda anti ASB, tapi sekarang anda dah mula berminat dengan ASB. Saya pun dulu anti ASB. Kalau orang cakap ASBF, saya kata tak bagus lah, buat apa ASBF. Jadi sejak bertahun-tahun saya memang tak melabur dalam ASBF pun. Okay, saya tak ambil financing untuk ASB walaupun banker selalu promote dan sebagainya kan. Saya tak ambil ASBF. Kalau saya beli property, loan banker saya akan offer nak ambil credit card ataupun ASBF, saya akan ambil credit card. ASBF saya tak mahu. Okay, itu adalah beberapa tahun yang lepas. Tetapi bermula tahun 2020-2021 ni, saya mula berminat dengan ASBF. Kenapa? Kenapa orang anti dengan ASBF sejak beberapa tahun yang lepas? Sebab yang pertama adalah because dia kacau kita punya debt service ratio, DSR. Kalau kita nak beli property, contohnya kita nak apply loan, kita punya commitment mestilah kurang 70% daripada total pendapatan kita. So pendapatan kita contohnya RM5,000. Loan hanya boleh di approve 70% daripada jumlah pendapatan kita. Jadi kalau kita ambil ASBF, financing loan tersebut akan makan kita punya DSR kita. Jadi DSR kita tinggal berapa persen sahaja lagi. Especially kalau gaji kecil, dia akan kacau kita punya DSR. Itu masalah yang nombor satu kenapa orang macam saya tak suka ASBF sejak beberapa tahun yang lepas. Tetapi orang macam saya dah bertukar pandangan. Okay, ASBF pada tahun 2021 ni especially kita dah mula berminat tentang ASBF. Kenapa? Sedangkan ASBF dah mula menurun dia punya keuntungan dia. Nombor satu, because of dia makan kita punya DSR. Yang kedua adalah menyimpan dalam ASBF ni, kita memang bagus. Bukan kata tak bagus tau. ASBF dia akan force kita menyimpan, but the problem adalah dia ada interest. Okay, interest dia tinggi 5% macam tu tau. Okay, sejak beberapa tahun yang lepas, interest dia adalah 5%, 5.5%. Siapa yang ambil ASBF memang akan tahu yang interest tu tinggi compare dengan apa yang kita akan dapat dividen setiap tahun. Bila kata-kata kita dapat 7% lah katakan dividen ASB, lepas tu kita kena tolak dengan ASBF punya interest tu. So lebih kurang kita dapat 2% sahaja kalau dapat 7% dividen. Tapi kalau dividen turun bawah daripada 5%, kita pula kena top up untuk bayar interest tersebut. The idea adalah interest tu tinggi. Jadi itulah problem yang kedua yang saya nampak, okay, dan juga ramai pelabur yang semacam saya nampak pada waktu tu ASBF tak berapa best because of dia punya interest untuk ASBF tu tinggi sampai 5% ke atas. Maka tak untung pun sebenarnya. Sebenarnya kita, sebab ketiga kenapa kita tak suka ASBF adalah ibarat kata macam bank gunakan nama kita untuk ambil loan untuk buat duit untuk mereka. Something like that. Itu adalah cara macam mana bank, kalau kita lihat lah dia gunakan nama kita untuk ambil loan untuk dia dapatkan interest profit tersebut, okay, daripada ASBF kita. Of course kita buat for saving, tetapi saving tersebut kita bagi interest kepada bankers lah, pada bank lah basically. Tiga sebab lah kalau boleh saya kongsikan kenapa saya tidak berminat dengan ASBF pada sejak beberapa tahun yang lepas. Kalau nak buat simpanan ASB, lebih baik buat simpanan sendiri, tak perlu ambil ASBF lah. Kita nak simpan sendiri sebab dia bagi dividen pada akhir tahun, then you go for it lah. Kalau you nak simpan, simpanlah banyak-banyak dalam tu sampai you dapat dividen yang bagus. Tetapi 2021, 2020 ni, okay, waktu di mana kita bertukar fikiran ASBF ni adalah satu peluang
untuk kita melabur. Ada beberapa sebab. Dalam pelaburan, the most important thing adalah kita kena tahu kenapa kita buat keputusan pelaburan tersebut. Kenapa kita pilih melabur dalam satu medium pelaburan? Apa kelebihan dia? Apa kekurangan dia? Kalau kita tak tahu, kita belajar dengan orang yang dia buat sesuatu tu dan dia beritahu sebab-sebab dia. Dan lepas tu kita fikir balik, adakah sebab-sebab tu resonance dengan kita tak? Sama tak dengan kita? Itulah benda yang kita perlu fikirkan untuk dunia pelaburan kita. Dan kita buat due diligence kita lah. Kita fikir betul ke tak apa dia cakap ni? Apa tak make sense tak apa yang dia cakap? Apa tu ASBF? ASBF adalah Amanah Saham Bumi Putra Financing. Dekat Malaysia ni, ada dua je jenis pelaburan yang bank sanggup beri kita loan untuk kita melabur. Kalau kita melabur dalam saham, kalau kita melabur dalam emas, kita melabur dalam private mandate sekalipun, kita tak boleh ambil loan untuk kita melabur dalam medium pelaburan tersebut. Tetapi dekat Malaysia ni, bank hanya pilih dua je pelaburan yang kita boleh ambil loan khas untuk melakukan pelaburan tersebut. Nombor satu adalah hartanah. Okay, yang kedua adalah ASBF. Kenapa bank sanggup berikan kita loan untuk kita melabur dalam ASB? Sebab ASB adalah satu medium pelaburan yang dijamin oleh kerajaan. Basically, kerajaan akan pastikan pelaburan dalam ASB ni menguntungkan. Boleh bagi kita dalam 5%, 3%, 7% dividend every year. Itulah jaminan. Okay, maksudnya ada backup besar. Kenapa ASB adalah satu fund yang diyakini oleh pihak bank? Okay? Jadi kalau bank yakin dengan ASB, kita yakin ke tak dengan ASB? Of course, kita boleh yakinlah dengan ASB. Tapi kalau kita tak yakin pun tak ada masalah. Okay? Tetapi dalam banyak-banyak medium pelaburan yang ada dekat Malaysia, dua ni saja. Hakikatnya dua ni saja pelaburan yang bank sanggup dan juga berani untuk bagi kita loan. So ini adalah satu point, okay, yang kuat. Okay, kenapa ASB adalah sesuatu perkara yang menarik untuk kita melabur dalamnya lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah ASB ni, macam saya katakan tadi, daripada tahun-tahun yang lepas, beberapa tahun yang lepas, interest rate dia adalah tinggi. Kalau kita pergi dekat bank pada beberapa tahun yang lepas dan kita tengok dia punya interest, biasanya 5% ke atas. Interest ni kita ibaratkan sebagai kos untuk kita buat pelaburan. Kita nak melabur ketika kosnya adalah rendah, bukan ketika kosnya adalah tinggi. Okay, pernah tak orang kata kalau nak melabur, untung ketika membeli, bukan kita untung ketika menjual. Untuk kita melabur saham kan, kita nak menang dulu masa kita beli tu, kita nak kena menang. Barulah masa kita jual tu kita akan menang lagi. Okay, tetapi masalah ramai orang, mereka nak menang masa jual. Maksudnya masa jual tu mereka fikir nak untung. Tapi tak, pelabur yang berjaya, mereka akan masa beli tu dah menang dulu. Bermula tahun 2020 dan 2021 ni, due to PKP, due to COVID-19 dan sebagainya, okay, ramai orang withdraw diorang punya ASBF. Ramai orang tak boleh nak commit untuk ASBF dan menyebabkan mereka withdraw, mereka surrender untuk melabur dalam ASB. Dan apa yang berlaku adalah bank perlu membuatkan ASB ni lebih attractive lah, mereka rendahkan interest rate. Okay, interest rate tu untuk ASBF turun daripada lebih kurang 5% ke atas kepada sekarang 3.5%. Kalau anda pergi dekat bank, okay, anda akan nampak interest rate tu ada perbezaan yang ketara, which is drop ke 3.5%. Saya tak tahu dia akan drop lagi ataupun tidak, tetapi dia dah drop banyak daripada 5% kepada 3.5%. Kita nak pilih melabur ketika interest rate 5% ke atas ataupun ketika 3.5% seperti sekarang. Pastinya kalau kita nak menang ketika kita masuk ke dalam satu medium pelaburan adalah ketika dia rendah. Cost rendah. 3.5% dengan atas 5.5%, 3.5% akan menang. The one reason, the only one reason kenapa cost yang rendah menjadi satu poin penting untuk seseorang memilih untuk melabur dalam sesuatu medium pelaburan lah. Okay, jadi ASBF bila kita tengok dia punya rate dah turun, okay, berapa persen, so maka kita consider dia sebagai attractive dekat situ lah. Okay, right. So bila kita masuk pada 3.5% punya interest rate, dan of course sekarang dividend untuk ASBF, bukan ASBF, ASB pun rendah dalam 4% ke 5%. So walaupun sikit tetapi ada keuntungan dekat situ. Okay,
Dan kalau katakan selepas beberapa tahun, sebab ASBF ni komitmen yang 5 tahun ke atas, kalau katakan ekonomi recover, katakan ekonomi recover dan interest rate mula meningkat, okay, daripada 4% naik ke 5%, 6%, 7%, kembali ke 7%, apa yang terjadi adalah interest tu di bawah tetapi dividen tu lebih tinggi. Maka keuntungan akan dijana ataupun tidak? Jawapannya yes, akan dijana. Okay, so kita takkan dapat tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tetapi dengan berada dan di ketika interest rate rendah, akan lebih mudah menang berbanding masuk ketika interest rate tinggi. Faham tak apa yang saya kata ni? Okay, alright. Jadi bila dia kat 3.5% dan interest rate naik katakan ke 6%, 7%, maka ada keuntungan yang kita boleh jana daripada situ. Okay, that's the idea tentang pelaburan. Okay.